Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini. Gue di sini BSD bersama si Baby Angel. Anjay. Si Baby Angel. Nah, sekarang gue mau review motor gue nih sekarang. Oke, gue punya motor baru nih sekarang. Ada peliharaan baru MT25 tahun 2016. Apa aja yang dimodif? Yuk kita urut satu persatu. Sini tampak depannya. Oke, dari kaliper ini gue masih pakai single disc ya. Gue jualan double disc tapi gue belum masang. Lanjut, gue pengen ngasih tahu nih gue udah pakai apa aja nih. Pakai crash bar Agna yang sudah terkenal banget buat MT25, spion bar N, dan ini ada livery chat baru gue. Gue ganti pakai yang seperti bunglon, dikasih stiker MT3. Master rem yang gue pakai nih KTC, di sini 3/4 atau 19 mm, KTC big tapi cuman single disc, dan di sini kurang enak karena masih single disc. Taruh gue pasang double disc. Sini untuk sektor belakang knalpot gue pakai Tridente yang GP tapi dilapis karbon, tapi di sini ada coak dikit. Masih standar velg pakai 5,5 inch tuh Virosi. Gue ganti velg belakang doang soalnya yang satu set gak ada. Pakai Batlak Hypersport ukuran 190/55 S20R. Tuh. Mantap. Di belakang gue pakai Tilt ID. Ini muncrat banget karena bannya gede. Dari sektor sebelah kiri kita pakai gear mereknya WR3 ukuran 47T 520. Rantai pakai DIT nih, tampilan dari jauh keren ya, udah kayak moge sih, moge look lah. Ini gambut banget kalau lu lihat asli mah. Dari sektor dashboard, ayo kita nyalain aja, coba kita tes start engine. Oke, inilah suaranya. Ini untuk sektor mesin udah gue ganti jadi part R3, jadi sektor dalamnya itu 321 cc, kita ngeber aja. Engine masih kering, kita coba buka suaranya. Kalau di video mungkin nggak bisa mengutarakan yang aslinya ya, soalnya aslinya itu menggelegar banget, bikin kuping pengang. Engine aman, kering, udah santai, dan inilah shocknya masih ngantuk ya. Gue lagi ada di BSD, di street race BSD yang kemarin itu, dan ban ini belum gue ganti, bannya udah, tapi dia 190 masih muat, masih ada jarak untuk kanan dan untuk kiri masih jauh, tapi ini gue coak aja biar aman. Untuk chain guardnya gue coak, untuk rantai masih jauh ya. Gue rasa ban 200 juga masih muat sih. Ini untuk WR3 520/47T, rantainya gue pakai rantai DIT 520 O-ring. Untuk sektor atasnya tangkinya kecil banget, tangkinya kecil nih. Sektor dashboard ini masih pakai biasa ya, standar, cuman gue kasih variasi tabung aja biar kelihatan hidrolik. Karena gue demen feel yang masih standar, kalau hidrolik itu kayak kurang aja feelnya. Impresi berkendara, coba kita coba naik di atas motor. Untuk maju mundur masih enak ya, masih ringan, bearing masih aman. Coba kita teleskopiknya, umpuk. Kita coba takin, enak sih. Asli ini masih kayak mocil ya, emang mocil sih, tapi udah feelingnya udah feeling moge coba tuh. Oke, kita lihat dari belakang. Dari belakang motor ini kelihatan gede banget. Kalau lu ngeliat aslinya gede banget dia, kayak buntut gitu. Armnya belum gue panjangin. Dari belakang seksi lah, cuman bannya botak nih, agak bahaya. Cuman
Untuk sektor perintilan nih udah gua chrome, chrome karbon maksud gua, sorry, karbon kevlar, ini macet teleskopik, gua ganti selang rem TDR biar lebih pakem, tapi belum double disc. Ntar kita pakai ini masih semi floating, ini pakai Blue Moon, kenal klakson Denso, dan ini lepas nih, pantesan gua nggak ada suaranya anjir, suara cuma jadi mono, nggak sebelar kalau jadi dual. Colok dulu. Oke, itu aja sih, ini Blue Moon ini masih mantep nih warnanya, titanium, anjay. Itu aja dari gua, ginilah sosoknya. Nanti kita nyoba test ride. Tetap masih bersama gue di BSD, tempat kita bersenang-senang dan berngebut-ngebutan. See you next time. Goodbye. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them.